bagian-bagian fermenter. 1. Kontrol kabinet terdiri dari beberapa bagian. 2. Head blanket berfungsi untuk mengatur suhu fermentasi. 3. Agitation motor berfungsi sebagai motor penggerak agitasi dipasang pada drive assembly. 4. Triport terdiri dari 3 pipa stainless yang ukuran dan fungsinya berbeda-beda. Ada yang pendek, sedang, dan panjang. Yang paling pendek bisa digunakan untuk menambahkan media jika fermentasi menggunakan sistem kontinu. Yang ukurannya sedang bisa dipakai untuk menambahkan asam atau basa. Yang paling panjang ini digunakan untuk sampling atau panen sel. 5. Exhaust condenser, bagian atas dihubungkan dengan filter. Pada saat sterilisasi, filter ditutup alvo dan selang penghubungnya dijepit. Pipa yang atas ini dihubungkan dengan selang exhaust condenser return. Pipa yang bawah dihubungkan dengan selang exhaust condenser in. Bagian bawah ini yang nantinya dipasang pada head plate. 6. Thermowell berfungsi sebagai tempat RTD atau termometer. Bagian bawahnya tertutup. 7. Foam atau level probe untuk mengontrol foam selama fermentasi berlangsung. 8. Pemegang botol sampel. Botol sampel dipasang di sini. Selang silikon ini dihubungkan dengan tripod yang paling panjang yang berfungsi untuk mengambil sampel. Selang yang ini dihubungkan dengan filter dan siring untuk menyedot sampel. 9. Head plate untuk meletakkan probe-probe tadi. Terdiri dari lubang-lubang di tengah untuk probe dan lubang yang di samping untuk vessel stand. Bagian bawah ada seal karet yang nantinya menempel pada vessel. Bagian ini disebut impeller, berputar sesuai dengan kecepatan agitasi yang diatur. 10. Bevel, diletakkan menempel pada vessel berfungsi sebagai pemecah gelombang pada saat agitasi. 11. Triport yang terdiri dari 3 pipa stainless. Yang paling pendek namanya sparger, dihubungkan dengan selang untuk aerasi. Bagian pipa ini terdapat lubang sebagai tempat untuk keluarnya gas. Pipa pendek ini merupakan cooling loop bagian in, dan pipa panjang di sebelahnya adalah bagian cooling loop return. 12. DO probe berfungsi untuk mengontrol persentase oksigen dalam aerasi. Vessel sebagai tempat atau wadah fermentasi. 14. Vessel stand untuk meletakkan vessel, terdiri dari vessel clamping ring dan rubber bumpers.